I say things for the things you have done for me, things so undeserved that you came to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory, for the things He has. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has. Isn't he beyond compare, a treasure rich and rare, marvelous and holy? Isn't he
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Ya, yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming, kita patut bersyukur jikalau Tuhan sekali lagi memberikan kepada kita hati yang mau meresponi panggilan Tuhan untuk datang berjumpa dengan Bapa di surga di tempat ini. Kita akan memuji Tuhan dan mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, mari kita meresponi panggilan Tuhan untuk masuk ke hadirat-Nya, menikmati bait-Nya yang kudus. Dengan satu keyakinan, Tuhan Yesus Kristus telah membuka jalan bagi kita semua. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga yang akan menolong kita dan memimpin kita sepanjang ibadah ini. Jemaat, kita membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Aku mau meninggikan engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu kala. Bagi Allah yang mulia, mari kita angkat pujian syukur kita kepada-Nya. Kau yang terawal, kau yang terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintangmu pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti serap nafasku, menyembahmu selalu. Kita pujikan
Firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Kau yang memulihkan manusia yang berdosa oleh Kristus dan darahnya yang kudus, yang membasuh dan menyucikan kami untuk boleh datang menghadap Engkau, menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Dan saat ini Bapa, kami juga mau mengambil waktu untuk mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui bahwa seringkali kami merasa kebijaksanaan Tuhan tidak cukup. Kami susah mengucap syukur, sulit untuk merasa dikasihi. Kami sukar menerima kasih yang dari Allah yang begitu besar karena kedegilan hati kami. Kami memohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kiranya di dalam ibadah kudus-Mu ini, firman-Mu mengajar kami Tuhan. Firman-Mu memurnikan, mencerahkan logika kami. Membasuh hal-hal yang kotor dari diri kami Tuhan. Yang menghalangi kami melihat Kristus yang indah. Berikan kami mata rohani yang boleh melihat bagian kami Tuhan. Yang Tuhan sudah sediakan bagi generasi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, disilakan untuk berdiri. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Berita anugerah untuk minggu ini terambil dari Roma 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kita bersama-sama memuji Tuhan, Allah Maha Kuasa. Bapa yang mulia, Raja
kembali, saudara terkasih. Tuhan mengerti betapa miskin diri kita, betapa gagal kita memahami rancangan agungnya, sikap yang mempertanyakan kasihnya, kedaulatannya, dan betapa kita sebenarnya layak untuk dimurkai Allah. Namun Tuhan tahu satu-satunya jalan mendamaikan kita dengan dirinya adalah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita berdiri saat ini sebagai umat tebusan Allah hanya oleh anugerah Kristus. Bagimu ya Tuhan, segala pujian kami. Bangkit bersama-sama berdiri, pujikan bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan, segala pujian bagimu ya Tuhan, buat kasih ku tak ditebus.
masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Siapalah kami di hadapan Engkau, kami hanyalah orang-orang yang jahat dan patut dimurkai. Tetapi kasih-Mu merengkuh kami, kasih-Mu menarik kami, kasih-Mu yang meninggikan kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Jikalau pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan, Engkau juga yang akan menolong kami, Engkau yang akan melembutkan hati kami sehingga kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sudah masuk di minggu yang kedua dan kita akan melanjutkan seri pembahasan eksposisi surat atau kitab Maleakhi. Saat ini kita masih sampai di pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan yang kelima. Karena kita baru satu kali membahas kitab ini beberapa bulan yang lalu ya. Maleakhi 1 ayat yang ke-1. Dan hari ini kita membahas ayat 2 sampai dengan yang kelima. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa kita sangat meyakini Allah itu bisa memakai wujud apapun untuk menyatakan kasih-Nya dan kepada siapapun yang dikenannya. Ya. Allah bisa memakai wujud apapun untuk menyatakan kasih-Nya dan kepada siapa Dia mau berkenan. Kasih Allah itu bisa dalam wujud pertolongan, pimpinan, hikmat, kekuatan. Kasih Allah itu juga bisa berwujud materi juga bisa. Kasih Allah itu juga bisa berwujud situasi, keadaan, apapun. Tuhan bisa memakai semua itu. Nah, tetapi kadang-kadang begini Bapak Ibu, ada orang yang begitu peka dengan kasih Tuhan, ada orang yang begitu dengan mudah melihat dan memahami kasih Allah, sehingga orang tersebut bisa mengatakan puji Tuhan ya, Tuhan menolong saya, Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan saya. Ada orang yang begitu cepat memahami, tapi juga ada loh, orang yang sangat sulit melihat dan memahami kasih Allah. Sehingga orang tersebut apa? Orang tersebut susah. Bahkan orang tersebut bisa meragukan sebetulnya Tuhan itu menolong atau tidak. Bapak Ibu, kadang-kadang memang pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, wujudnya itu tidak sesuatu, tidak harus sesuatu yang positif dalam kacamata kita. Ada kalanya Tuhan itu mengizinkan sesuatu yang buruk kita alami, tetapi sebetulnya itu adalah pimpinan Tuhan untuk kita keluar dari zona tertentu menuju ke zona yang lebih baik. Beberapa orang merasakan pada waktu difitnah misalkan, pada waktu diperlakukan tidak adil, berkata, bagaimana Tuhan menolong saya? Apa yang saya alami begitu menyakitkan? Tapi setelah semua peristiwa itu terjadi dan membawa orang itu melangkah keluar ke zona yang lain. Dan di zona yang baru ini orang itu bertumbuh. Orang itu bisa lebih efektif di dalam pelayanan misalkan. Orang itu bisa lebih berkembang. Saya yakin bukankah tadi yang dianggap aduh ini kok tidak enak. Itu adalah cara Tuhan untuk memimpin dia keluar. Coba kalau orang itu tetap nyaman, mungkin dia tidak akan keluar dari zona nyamannya dan mungkin dia tidak akan berkembang. Saya juga pernah mengalami, pada waktu saya mengalami pergumulan yang begitu berat dengan keluarga saya stres, saya bertanya, apa maksud Tuhan terhadap keluarga saya? Kenapa Tuhan mengizinkan keluarga kami harus diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya? Sehingga memutuskan kami untuk kami, okay. Mungkin ini cara Tuhan untuk memimpin kami keluar dari pelayanan ini. Dan kami keluar dari tempat itu. Dan puji Tuhan, kalau saya ada di tempat ini Bapak Ibu, itu karena satu peristiwa
yang menimpa, yang harus kami alami. Dan itu menurut kacamata manusia tidak enak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena harus diperlakukan tidak adil, difitnah, dikatai ini dan itu. Setelah saya melihat, oh iya ya, kalau dulu Tuhan tidak mengizinkan itu, mungkin saya tidak di tempat ini. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Bisa melalui pimpinan, bisa melalui hikmat, bisa melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan itu adalah wujud kasih Allah sebetulnya di dalam kehidupan kita. Cuman kadang-kadang memang kita sulit untuk melihat dan mengerti. Sehingga kita meragukan kasih Allah itu. Nah Bapak Ibu, hal yang sama itu juga pernah dialami oleh umat Tuhan, bangsa Yehuda secara khusus, atau bangsa Israel secara umum pada waktu itu. Ketika mereka juga satu titik menanyakan, meragukan Tuhan, apa sih yang Tuhan lakukan buat kami? Bagaimana Tuhan mengasihi kami? Pertanyaannya, benarkah Allah tidak mengasihi? Apalagi terhadap umat pilihannya, apakah benar Allah itu sepi di dalam pertolongannya? Mari kita melihat di dalam Maleakhi pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Mari kita baca secara bergantian ya. Ayat 2, Bapak Ibu, saya ayat yang ketiga, begitu bergantiannya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, silakan. Tuhan berkata kepada umatnya, aku mengasihi kamu. Tetapi mereka menjawab, bagaimana Tuhan mengasihi kami? Tuhan menjawab, bukankah Esau abang Yakub? Tetapi Yakub kukasihi. Sedangkan Esau kubenci. Daerah berbukit Esau akan kuhancurkan dan tanahnya kuserahkan kepada binatang-binatang buas di padang gurun. Dia kata keturunan Esau. Orang-orang Edom itu berkata, kota-kota kami sudah dihancurkan, tapi kami akan membangun kembali. Maka Tuhan akan menjawab, mereka boleh membangun kembali, tetapi aku akan merobohkannya. Mereka akan disebut negeri durhaka dan bangsa yang kena murka Tuhan untuk selama-lamanya. Bangsa Israel akan melihatnya sendiri dan berkata, sungguh besarlah Tuhan kekuasaannya sampai di luar tanah Amin. Bapak Ibu, kita melihat di sini ada sebuah percakapan begitu ya antara Tuhan dan umatnya. Tuhan dan umatnya. Sebuah percakapan. Ketika Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu. Kamu itu umatnya. Satu respon yang sangat mengejutkan dari umat Tuhan adalah ketika umat itu bertanya, bagaimana Tuhan mengasihi kami? Nah, kita tidak tahu dengan jelas apa sih yang membuat bangsa ini kok bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana engkau mengasihi kami? Padahal Tuhan sudah ngomong di awal, aku mengasihi kamu. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, sebetulnya kemungkinan besar ya, kemungkinan besar itu adalah situasi yang jauh dari ekspektasi. Situasi yang jauh dari ekspektasi. Bangsa Yehuda setelah mereka keluar dari tanah pembuangan, dari negeri pembuangan, mereka berharap sebetulnya situasi itu cepat balik, cepat pulih, tetapi tidak seperti yang diharapkan, ternyata apa yang mereka impikan itu enggak terjadi dengan cepat. Memang sih kondisinya itu sudah membaik kalau kita melihat janji Tuhan sudah digenapi. Mereka dikeluarkan setelah 70 tahun di negeri asing, mereka dibawa balik ke tanah perjanjian. Betul? Betul. Lalu juga Tuhan sudah berangsur-angsur mengembalikan mereka secara politik, secara keagamaan. Tuhan sudah mengirimkan orang-orang yang dipakai. Misalkan ada Zerubabel, ada Nehemia, ada Ezra. Tuhan juga mengirimkan para nabi, Zakaria, Hagai, termasuk Maleakhi juga. Tuhan sudah memberikan itu semua. Bahkan Tuhan juga sudah mengizinkan mereka membangun bait Allah. Satu tempat di mana mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan juga sudah mengizinkan tembok, ya tembok itu yang mengelilingi tembok Yerusalem itu juga dibangun kembali. Ya, ini sudah Tuhan izinkan. Hukum Taurat itu juga sudah diperdengarkan dengan kuat di tengah-tengah bangsa Yehuda atau bangsa Israel pada waktu itu. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata situasi ini tetap tidak memenuhi ekspektasi dari
bangsa Yehuda atau umat Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka merasa, ya ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Mungkin mereka berharap Tuhan itu melakukan sesuatu yang spektakuler. Mungkin mereka berharap Tuhan itu melakukan sesuatu yang mujizat, wow begitu. Ketika mereka pulang dari negeri pembuangan, mungkin mereka berharap langsung bangsa ini menjadi satu bangsa yang terkenal. Mungkin mereka berharap Bait Allah ini dibangun jauh lebih gede, karena memang Bait Allah yang dibangun pada waktu itu setelah keluar dari pembuangan itu lebih kecil dibanding dengan Bait Allah pada zamannya Salomo, begitu. Nah, sehingga ini juga membuat mereka itu merasa, ya ternyata gitu ya. Setelah dari pembuangan aku berharap wow begitu, ya ternyata gini-gini tok wae. Ya begini-begini saja begitu. Antusiasme kepulangan dari pembuangan itu jadi kayak merosot. Nah, itulah sebabnya bangsa ini bertanya ketika Tuhan mengatakan aku mengasihi engkau, bangsa ini bertanya, Tuhan bagaimana engkau mengasihi kami begitu. Mungkin kalau saya lanjutkan di dalam bahasa sehari-hari, Tuhan bagaimana engkau mengasihi kami, wong keadaan kami ini loh yes, begini-begini aja. Menarik ya. Ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, kadang-kadang kita juga mengalami hal yang sama loh, seperti bangsa Yehuda. Kita itu hanya menganggap Allah mengasihi jika kasih Allah itu dalam wujud yang spektakuler. Mujizat misalkan. Suatu perubahan besar di dalam keluarga misalkan. Atau satu perubahan besar di dalam usaha misalkan. Nah itu kasih Allah. Tapi kalau sesuatu ya yang berjalan seperti biasa gitu. Walaupun itu ada pergerakan naik gitu. Kita itu bisa menganggap itu bukan pertolongan Tuhan, itu biasa-biasa aja begitu. Kayak bangsa ini, betul gak sih? Kadang-kadang kita berpikirnya rasanya Allah ini gak bertindak deh ini. Lalu kita bertanya, Tuhan maksudnya apa nih? Bagaimana Tuhan mengasihi kami? Saya berekspektasi ini Tuhan melakukan satu perkara yang besar loh ya. Mungkin kesembuhan, mujizat, mungkin keluargaku langsung dipulihkan begitu. Atau mungkin usahaku langsung besar begitu. Tapi ini kok biasa-biasa ya. Nah kita mulai bertanya, Tuhan bagaimana engkau mengasihi kami? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terjadi. Dan yang menarik, pertanyaan ini bisa dilihat dari dua cara yang berbeda. Ketika bangsa Israel bertanya atau bangsa Yehuda bertanya, Tuhan bagaimana engkau mengasihi kami? Kita bisa melihat ini sebuah pertanyaan yang kurang ajar. Kenapa? Karena mereka itu ragu, bahkan mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Makanya mereka bertanya, Tuhan bagaimana engkau mengasihi kami? Ini pertanyaan yang kurang ajar. Ini pertanyaan yang bisa membuat Tuhan marah sebetulnya. Sama kalau kayak kita ya, para suami bertanya kepada istri, apa aja sih yang kamu lakukan sepanjang hari ini gitu ya. Padahal istrinya itu bangun pagi, nyiapin makanan, nyiapin anak dan lain sebagainya. Suaminya dengan mudah tanya, apa yang kamu lakukan sepanjang hari ini gitu. Rasanya kan istri pasti pengen, maksudmu apa kamu tanya kayak gitu itu, kamu gak ngerti lah gitu kan. Atau juga istri bertanya, kamu tadi seharian kerja apa aja gitu, padahal suaminya sudah banting tulang. Itu pertanyaan yang bisa membuat, maksudnya itu apa? Kurang gak yang aku lakukan kepada kamu sehingga kamu itu bertanya apa yang aku lakukan terhadap dirimu? Ini pertanyaan yang sebetulnya bisa membuat Tuhan marah nih. Ya. Tapi dari sudut pandang yang lain, pertanyaan ini juga bisa menunjukkan bahwa yang bertanya ini memang di dalam keadaan yang sangat sedih, tangisan pedih begitu. Dan biasanya di Mazmur itu seringkali kita menemukan ketika pemazmur mengatakan Tuhan nyatakanlah pertolonganmu. Misalkan Tuhan tolonglah kami, atau misalkan pemazmur itu bagaimana engkau Tuhan menolong kami begitu. Nah itu memang mereka itu sangat-sangat bersedih dan butuh pertolongan. Itu sebuah ungkapan kepedihan hati. Tapi apapun, anyway, sikapnya itu seperti apa? Yang pasti, kita menemukan bahwa Allah tidak marah, Allah tidak murka dengan pertanyaan ini. Allah justru menjawabnya dengan penuh kasih. Nah, berkaitan dengan keraguan bangsa Yehuda
terhadap kasih Allah. Mari kita memperhatikan Bapak Ibu, ada dua hal. Yang pertama adalah kasih Allah yang diragukan oleh bangsa itu. Apakah benar itu memang kasih yang perlu diragukan? Lalu yang kedua, jikalau memang Allah itu mengasihi, buktinya apa? Buktinya apa dari kasih itu? Nah mari kita melihat bagian yang pertama, kasih Allah yang diragukan. Kasih Allah yang diragukan. Ayat yang kedua di sana dikatakan, Tuhan berkata kepada umatnya, aku mengasihi kamu. Tetapi mereka menjawab, bagaimana Tuhan mengasihi kami? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi saya sebutkan, sebetulnya bangsa Israel itu mulai naik situasinya, mulai naik. Ada satu yang tetap merosot, yaitu apa? Kerohaniannya. Secara politik, secara kebangsaan mereka itu mulai membaik. Tembok, bait Allah, semua mulai dibangun. Tapi secara kerohanian mereka itu turun. Bagaimana kita bisa tahu? Nanti di ayat 6, pasal 2 juga, pasal 3 juga, kita akan menemukan ada banyak kemerosotan rohani di sana yang cukup tajam. Misalkan mereka tidak peduli dengan ibadah yang benar. Itu ayat 6. Besok bulan depan akan kita pelajari. Mereka itu ogah-ogahan kalau ibadah. Mereka itu kalau ibadah ya pokoknya muncul hidung lah gitu, ketahuan oh kamu datang gitu. Tapi sebetulnya di dalam hati tidak ada kerinduan sama sekali untuk datang beribadah. Nah, ini merupakan satu kemerosotan rohani. Lalu mereka itu juga tidak menghargai perjanjian dengan Allah. Mereka itu juga pada akhirnya di dalam keluarga mereka itu ada perbuatan-perbuatan amoral. Kesetiaan di dalam pernikahan mereka itu anggap hal yang biasa. Lalu juga mereka itu juga pelit sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca di pasal 3 ayat 1 sampai 2, 12. Di sana dikatakan bangsa ini kalau memberi sama Tuhan itu ya pokoknya memberi gitu loh. Ya sekedarnya memberi. Tidak dengan ketulusan hati. Bahkan Maleakhi mengatakan engkau, kalau dalam bahasa Surabaya mungkin, engkau begitu pelit sama Tuhan begitu. Nah itu kita akan menemukan di sana. Hati mereka itu benar-benar tidak mau untuk Tuhan begitu. Tidak menghargai Tuhan. Ini kemerosotannya, kemerosotan rohani. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah seperti itu, Maleakhi itu berfokus pada satu hal, yaitu tentang keraguan mereka terhadap kasih Allah. Nah kenapa kok Maleakhi membahas keraguan terhadap kasih Allah? Ya, kenapa? Karena begini, yang menggerakkan ketaatan mereka kepada Allah, yang menggerakkan mereka itu bisa sujud kepada Allah, menyembah dengan benar kepada Allah, itu adalah kasih Allah sendiri kepada mereka. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak merasakan kasih, bagaimana mereka bisa taat? Menjadi sesuatu hal yang sangat sulit. Lewong sama kasihnya Tuhan aja ragu, bagaimana mereka bisa taat? Kurang lebih seperti itu. Nah Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam perjanjian baru misalkan Tuhan Yesus kan pernah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu begitu kan. Itulah inti hukum, itulah inti seluruh surat Taurat begitu. Nah kita bisa menemukan ya semua perintah Allah itu bergantung pada kasihnya kepada Allah. Sejauh mana engkau taat kepada Allah, sebetulnya itu bergantung sejauh mana engkau mengasihi Allah. Sekali lagi, sejauh mana engkau taat itu bergantung kepada sejauh mana engkau mengasihi Allah. Kalau engkau tidak mengasihi Allah, pasti engkau tidak akan bisa taat. Susah untuk taat. Bukan sebuah ketaatan, mungkin itu sebuah paksaan. Karena tidak ada kasih kepada Tuhan. Nah bagaimana kita bisa kasih kepada Allah kalau kita sendiri meragukan kasih Allah yang terlebih dahulu diberikan kepada kita. Susah Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu, Bapak Ibu, bukan satu hal yang mengherankan kalau Maleakhi memakai keraguan ini menjadi jembatan untuk masuk. Ini loh, kau harus ingat atau bangsa Yehuda harus ingat, kasih Allah ini sebetulnya tidak perlu diragukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tidak menyadari bahwa mereka dikasih oleh Allah, itu pasti akan mengalami kesulitan untuk mengasihi Allah. Ya. Sebaliknya, menyadari akan kesempurnaan kasih Allah yang terlebih dahulu telah diberikan, itu menjadi alasan dan dasar yang kuat untuk kita mengasihi dan menaati Allah.
menyadari. Nah ini bangsa Yehuda kurang sadar. Sebetulnya banyak hal yang Tuhan lakukan, tapi mereka kurang sadar. Makanya mereka meragukan. Nah kalau kita tarik di dalam kehidupan sehari-hari, banyak wujud kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari yang terkadang kita anggap sepi, banyak. Kadang-kadang kalau kehidupan kita itu berjalan normal seperti biasanya, seperti tadi saya katakan, kadang-kadang kita mengatakan tidak ada campur tangan Tuhan. Tapi coba kalau kita mau renungkan, coba Bapak Ibu berpikir sejenak, pikirkan kebaikan Allah, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam satu hari yang telah dilewati. Pasti Bapak Ibu akan menemukan banyak hal. Pasti Bapak Ibu paling tidak akan menemukan lebih dari satu atau minimal satu dah. Kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih diberi kesehatan, itu kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa melewati pergumulan sepanjang hari, itu kasih Tuhan. Ketika Bapak Ibu mau tidur, jangan langsung tidur. Coba renungkan, apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Pasti Bapak Ibu akan menemukan banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini, Tuhan ingin menyelesaikan permasalahannya Yehuda. Tuhan ingin menyelesaikan akar persoalan di balik segala dosa, di balik kemerosotan kerohanian, di balik pelanggaran bangsa Yehuda. Yaitu apa? Karena mereka tidak mentaati Allah. Mereka merasa kurang dikasih Allah. Mereka merasa kurang dikasih Allah. Padahal Allah sudah melakukan banyak hal. Pertanyaannya, apakah kasih Allah masih perlu diragukan? Jawabannya tidak. Ada banyak hal kok di dalam kehidupan kita yang Tuhan kerjakan. Ada banyak hal yang kadang-kadang itu sesuatu yang sepele, tetapi sebetulnya itu adalah cara Tuhan membawa kita, memberi hikmat kita untuk kita tetap berjalan di dalam kebenarannya. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, dan di dalam banyak hal yang lain. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kasih Allah terhadap umatnya dapat diwujudkan dalam banyak hal. Termasuk kasih kepada bangsa Yehuda pada zaman Maleakhi. Kasih Allah itu begitu besar. Nah pertanyaannya sekarang begini, apa buktinya? Apa buktinya ketika Allah mengatakan, aku mengasihi kamu? Ya, itu kita dapat temukan di dalam ayat yang ke-2b sampai dengan yang ke-5. Ya, ayat 2b sampai dengan yang ke-5. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ya. Allah itu sebetulnya bisa memakai banyak hal. Bisa memakai mukjizat, bisa memakai hal-hal yang spektakuler untuk membuktikan kasihnya kepada bangsa Yehuda. Bisa saja Allah itu mengingatkan mereka tentang berbagai mukjizat yang pernah Allah lakukan. Pada waktu bangsa Yehuda bertanya, bagaimana engkau mengasihi kami? Tuhan bisa saja menunjukkan list apa yang Tuhan sudah perbuat. Misalkan memimpin keluar dari bangsa Mesir. Membuat air, apa itu? Laut, air laut terbelah. Membuat gunung batu ada airnya, mengirimkan roti ya untuk makanan dan lain sebagainya, dan masih banyak hal-hal yang spektakuler. Tuhan bisa menyebutkan itu semua ketika bangsa ini bertanya, bagaimana engkau mengasihi kami? Tapi Tuhan memakai cara lain. Tuhan tidak menyebutkan hal-hal yang mukjizat spektakuler yang pernah Tuhan lakukan, tapi Tuhan justru memulainya dengan kisah Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Nah, kenapa kok Tuhan memakai kisah Esau dan Yakub, lalu juga Tuhan membandingkan nanti kisah bangsa ini antara keturunan Esau dan keturunan Yakub? Tuhan ingin membandingkan dengan satu tujuan positif, ya.
Tuhan ingin membandingkan dengan satu tujuan positif. Ya, membandingkan itu ada tujuan positif, ada tujuan negatif. Ya, ketika dibandingkan dengan tujuan negatif, biasanya ini sakit. Ya, makanya ada lagu yang mengatakan ojo dibanding-bandingke. Karena kalau dibandingkan dengan tujuan negatif itu pasti susah, gitu ya. Coba para suami-suami, kalau dikatakan begini, kamu tuh jadi suami itu mbok kayak suaminya si Anu itu loh. Yang pintar masak, yang pengertian, yang romantis, ya gitu kan. Ayo coba kalau bapak ibu jadi suami, kalau bapak-bapak ya ada suami, istrinya ngomong begitu apa? Mungkin kalau gergetan ya udahlah kamu nikah aja sama itu suaminya gitu kan. Enggak enak karena tujuannya negatif. Ya toh? Anak juga gitu kan, kadang-kadang orang tua itu, bu kami itu kayak meme, yang pinter, yang rajin, yang tekun, yang hemat, dan lain sebagainya gitu. Itu anak yang dibandingkan yang seperti itu, ya tujuannya merendahkan itu, pasti sakit. Tapi juga ada tujuan yang positif. Nah, salah satu tujuan yang positif di sini, ketika Tuhan membanding-bandingkan ini, antara Esau dan Yakub, Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang positif yang ada di dalam keturunan Yakub ini. Ya, apa itu? Nah, mari kita lihat. Yang pertama itu ketika Allah memilih, ya memilih bangsa itu atau memilih kita, itu berdasarkan kasihnya yang berdaulat. Berdasarkan kasihnya yang berdaulat. Kita semua sudah tahu ya, kisahnya Yakub dan Esau. Itu yang seharusnya menerima berkat kesulungan itu siapa? Yang seharusnya. Esau atau Yakub? Esau. Karena Esau itu kokonya. Dan di tradisi waktu itu, koko anak pertama itu adalah yang berhak menerima berkat dari orang tuanya. Itu hak kesulungan, begitu. Tapi ternyata yang diberkati siapa? Yakub. Ada orang mengatakan begini, wah itu memang karena Yakub itu yang cerdik itu. Yakub itu cerdik agak licik begitu. Pada waktu Esau keluar gitu kan, Yakub kan datang tiba-tiba dia di apa itu sama mamanya juga, mamanya kongkali kong, pakai apa berbulu terus papanya memberkati gitu kan. Wah itu Yakub itu yang kurang ajar itu. Itu sebetulnya bukan karena Tuhan. Tapi coba perhatikan kalau kita membaca di dalam Kejadian 25 ayat 21 sampai 23. Sebelum dua orang ini lahir, ternyata Tuhan itu sudah ngomong loh bahwa nanti yang muda itu akan lebih kuat. Yang tua itu akan menjadi hamba yang lebih muda. Ya, di sana dikatakan berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doa sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu Tuhan ngomong apa? Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Udah jelas, malah nanti ada dua bangsa memang. Ya. Terus di situ satu suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Perhatikan, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi sebetulnya Yakub itu merealisasikan apa yang memang Tuhan sudah rencanakan. Pemilihan terhadap Yakub yang diberkati itu memang karena Tuhan. Itu memang Allah yang memilih secara berdaulat untuk itu terjadi. Sebelum mereka lahir Tuhan sudah ngomong begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu ada keberatan lagi. Waduh, ketika Allah ini memilih dengan kedaulatannya, Allah itu enggak adil. Allah itu pilih kasih begitu kan. Ini kan keberatan apa ya, keberatan secara teologis begitu. Bagaimana Allah bisa memilih kasih terhadap ciptaannya? Kan Allah itu kasih begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh Allah pasti tidak akan bertabrakan dengan natur Allah itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Allah ketika Allah ini memilih Yakub itu adalah berdasarkan kehendaknya. Berdasarkan belas kasihannya, berdasarkan dari kehendak bebasnya Tuhan memilih umatnya ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika Allah ya harus memilih semua orang, kualitas kasihnya sama,
Bisa enggak itu disebut sebagai anugerah? Enggak bisa. Karena semua orang mendapatkan. Namanya anugerah itu tidak semua. Kalau semua dapat itu namanya jatah, bukan anugerah, betul kan? Tuhan mengasihi ya memang sebagian orang. Berdasarkan apa? Ya kehendaknya dia dong. Kalau Tuhan harus mengasihi semua, loh itu berarti Tuhan harus. Itu kewajiban, itu jatah. Semua orang oke, dikasihi begitu. Nah inilah justru ketika kita melihat, iya ya, ini anugerah Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Tuhan memilih umatnya itu bukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh umatnya. Tetapi itu berdasarkan karena kasih karunia-Nya. Termasuk ketika Tuhan memilih kita. Itu bukan karena kondisi kita. Bukan karena kita ini baik, bukan. Tetapi itu karena Allah sendiri yang memberikan anugerah. Ada buku ya, Menginjili Hidup ya. Menginjili Hidup karya Pak Sen ya. Menginjili Hidup. Ya itu dibolak-balik begitu. Pak Sen itu mengatakan begini, saya sangat diberkati dengan buku ini. Di dunia ini tidak ada orang jahat dan orang baik. Tetapi semuanya jahat. Dia mengatakan begitu. Di dunia ini tidak ada orang yang jahat atau orang yang baik. Semua orang adalah jahat. Yang membedakan adalah ada orang jahat yang sudah berjumpa dengan kasih karunia Allah, dan ada orang jahat yang belum atau tidak berjumpa dengan kasih karunia Allah. Mari kita sebentar melihat kasih Allah di dalam kehidupan kita yang seringkali kita lupakan. Kita patut bersyukur Bapak Ibu, karena kita yang jahat, kita yang rusak, kita yang terkadang memilih jauh dari Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan membuang kita? Tidak. Ternyata Tuhan mengejar kita, mendapatkan kita, menjadikan kita milik kepunyaan-Nya. Kalau kita melihat di dalam Roma, di sana dikatakan berulang-ulang, semua manusia berdosa. Tidak ada satupun yang benar. Tetapi ketika Allah melihat itu, Allah mengambil, merengkuh kita. Allah melakukan itu berdasarkan anugerah-Nya. Pemilihan itu bukan bergantung kepada tindakan kita, tetapi semata-mata bergantung pada kemurahan Allah. Roma 9 ayat 14 ayat 16 saya baca ya. Sebab ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Hal itu bergantung kepada kemurahan hati Allah. Roma 9 ayat 16. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Tuhan lakukan. Kasih Allah itu diwujudkan ketika memilih kita itu berdasarkan anugerah-Nya, berdasarkan kedaulatan-Nya. Mungkin juga ada orang mengatakan begini, wah bagaimana ketika dikatakan Allah membenci Esau? Apakah bisa Allah membenci? Kan Allah kasih. Ini kita sudah pernah bahas. Ketika Alkitab mengatakan Allah membenci Esau, maksudnya itu adalah Allah lebih sedikit mengasihi Esau. Ya, itu kita sudah bahas. Jadi bukan membenci, bukan. Tapi kasihnya Allah kepada Esau itu lebih sedikit dibanding dengan kasihnya kepada Yakub. Yang dimaksud seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bukti yang kedua itu apa? Bukti yang kedua adalah ketika Allah menepati janji-Nya dengan konsisten ya, dengan konsisten. Kalau kita melihat di poin yang pertama tadi, itu berkaitan dengan masa lalu yang jauh, bagaimana Allah bekerja memilih dengan anugerah-Nya, ya, memilih dengan anugerah-Nya. Di poin yang kedua ini berbicara tentang masa depan. Apa yang akan terjadi dengan umat pilihan-Nya? Nah, Allah sekali lagi itu membandingkan apa yang terjadi dengan Esau, apa yang terjadi dengan Yakub. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita akan melihat begitu jelas perbedaannya seperti ini. Edom dan Yehuda atau Edom dan Israel secara umum ya. Mereka
itu sebetulnya sama-sama dalam kefasikan, hidup dalam kefasikan. Bangsa Edom itu juga hidup di dalam kefasikan. Kalau kita dulu pernah membahas di kitab Amos, begitu kejamnya, begitu bejatnya orang-orang Edom. Kejahatannya luar biasa. Mereka hidup di dalam kefasikan. Tapi bangsa Yehuda apakah tidak apakah hidup juga di dalam kefasikan? Sama juga. Bangsa Yehuda juga beberapa kali menyangkal Tuhan, memberontak pada Tuhan, mereka menyembah berhala dan lain sebagainya. Intinya sama, hidup di dalam kefasikan. Lalu dikalahkan Babel. Ketika mereka hidup dalam kefasikan, sama-sama dikalahkan Babel. Edom dikalahkan Babel, Yehuda juga dikalahkan Babel. Nah, poin yang ketiga itu mulai berbeda. Edom itu mendapatkan keadilan Allah. Dia dihukum. Tapi bangsa Yehuda di sana dikatakan apa? Mendapatkan kasih karunia. Makanya kalau kita melihat di dalam ayat yang tadi kita baca di ayat 3b sampai yang kelima, itu dikatakan begini, Edom itu tanah-tanahnya akan dihancurkan. Ya, akan tandus, akan diserahkan kepada binatang-binatang buas. Bahkan ketika Edom mengatakan, aku akan membangun lagi, Tuhan dengan jelas, aku akan meruntuhkannya lagi. Gitu. Nah, ini berbeda dengan Israel atau Yehuda. Yehuda di sana mengatakan, mereka melihat nama Tuhan itu dimuliakan. Dan memang mereka merasakan bagaimana pemulihan-pemulihan itu terjadi. Bait Allah, tembok, semuanya itu mulai dibangun. Ya. Lalu ada penyempitan kekuasaan. Lalu Yehuda ada pemekaran kekuasaan. Dan yang terakhir yang tidak ditemukan adalah bangsa Yehuda dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima, dikatakan bangsa Yehuda atau bangsa Israel itu melihat, umatku melihat nama Tuhan ternyata dimuliakan di luar bangsa Israel. Melalui bangsa ini nama Tuhan dimuliakan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Masa depan dua bangsa ini berbeda. Dan kalau kita melihat apa sih yang ditekankan di dalam bagian ini? Kenapa kok Maleakhi memakai Edom, Edom dan Yehuda atau Israel, Esau dan Yakub? Karena ingin menunjukkan bahwa itulah janji Tuhan yang memang akan ditepati. Kalau kita membaca di dalam pasal 3, Tuhan berjanji akan memulihkan orang-orang Lewi itu bisa beribadah, memulihkan ibadahnya, itu digenapi. Lalu Tuhan juga akan mengutus Nabi Elia ke tengah-tengah mereka, itu juga digenapi. Semua digenapi. Dan kalau kita melihat janji Tuhan itu, pada akhirnya itu tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Tujuan Allah adalah apa? Supaya umatnya ini kembali kepadanya, dan janji tersebut digenapi, kalau kita lihat, pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa firman-Nya, dengan kedaulatannya, Allah tetap memegang janjinya. Kalau kita melihat nanti ada keturunan dari Abraham yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Digenapi siapa? Dari Tuhan Yesus. Nanti ada anak Daud yang akan datang menjadi juru selamat. Digenapi di dalam Tuhan Yesus. Dan itu semua sudah pernah dijanjikan bagi bangsa Yehuda. Ada pemulihan itu sudah dijanjikan dan itu digenapi sempurna di dalam Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun di dalam prosesnya manusia itu seringkali menjauhi Tuhan dengan kebesaran kasih-Nya, Allah itu tetap mengundang balik. Kembali, manusia kembali. Allah tidak menginginkan umat-Nya itu hidup di dalam kehancuran. Inilah janji Allah yang digenapi. Allah itu memiliki hikmat untuk memberikan janji, memelihara janji, dan menepati janjinya. Apa yang Allah janjikan adalah sesuatu yang berkait dengan apa? Rencana keselamatan dan kedatangan kerajaan-Nya. Itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, betapa kita tidak bersyukur dengan kasih Allah yang telah dibuktikan ini. Betapa kita tidak bersyukur bagaimana Tuhan
yang memiliki janji atau yang membuat janji itu betul-betul dijaga konsisten dan itu digenapi untuk kebaikan umatnya. Jikalau demikian halnya, sekali lagi, apakah kita masih berkata, Tuhan, bagaimana Engkau mengasihi kami? Saya yakin kita akan melihat Tuhan sudah menggenapi kasihnya dan akan terus menggenapinya. Akan terus mengasihi, memimpin kita, menolong kita dengan berbagai wujud yang Tuhan izinkan kita alami. Sebagai penutup Bapak Ibu, sungguh besar kasih setia Allah kepada umatnya. Ia tidak pernah ingkar janji dengan mengutus Yesus anaknya yang tunggal, sang penyelamat. Mulailah babak baru di dalam sejarah umat manusia. Dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib, Yesus membawa kita bersatu kembali dengan Allah Bapaknya dan Bapa kita juga. Kasih Allah telah dinyatakan. Kasih Allah telah dinyatakan. Kasih Allah telah mengeluarkan kita dari permasalahan yang terbesar kita. Yang kita tidak dapat selesaikan, yaitu permasalahan dosa. Kasih Allah sudah menyelesaikannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita merenungkan kembali. Jangan membatasi kasih Allah itu hanya kepada sesuatu yang spektakuler. Jangan membatasi kasih Allah itu hanya sebatas hal-hal yang mujizat, jangan. Tetapi kasih Allah itu begitu nyata, banyak hal, banyak wujud, pertolongan, hikmat, dan terlebih keselamatan. Itu adalah wujud dan bukti kasih Allah kepada kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu sekali lagi untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kacamata kita, hal-hal buruk terjadi Tuhan izinkan. Tetapi mari kita melihat, kita merenungkan apa yang Tuhan inginkan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita mensyukuri pertolongan kasih Tuhan. Mari kita mohon ampun jika selama ini menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyatakannya. Tuhan sudah sempurna menyatakan kasihnya kepada kita. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami dan kami meyakini itu adalah wujud kasih Allah. Allah memiliki satu rencana yang indah dalam kehidupan kami. Mungkin di dalam kehidupan kami, kami seringkali dinista, dikecewakan, diabaikan, tidak dianggap. Tapi kami yakin kasih-Mu akan menggenggam kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang saat ini mungkin kesulitan memahami kasih-Mu. Bahkan mungkin saat ini tidak bisa melihat sama sekali kasih-Mu yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan, Kau menolong anak-anak-Mu. Engkau menolong ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Liturgos. Di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 tertulis, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.
Sudah terkasih saatnya untuk memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Untuk jemaat yang beribadah di tempat ini, ada amplop yang sudah disediakan, nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak. Dan untuk jemaat yang beribadah secara online, nanti bisa transfer melalui rekening maupun kris yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REC, silakan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silakan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan remaja dan pemuda. Langsung hubungi kontak berikut ini. Shalom jemaat terkasih, setelah mempertimbangkan dan memperhitungkan keefektifan pembangunan, maka tim misi REC memutuskan untuk menambah pembangunan satu ruang guru di atas water tank yang telah usai dikerjakan. Karena itu dibutuhkan penambahan dana pembangunan dari yang sudah dianggarkan. Persembahan dana dapat Anda transfer melalui rekening berikut ini, dan untuk info lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Venisa. Keberadaan gereja dalam sebuah komunitas tidak terlepas dari dukungan masyarakat sekitar. Sebagai rasa terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, mereka akan mengadakan bakti sosial dengan membagikan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan yang tinggal di wilayah sekitar gereja REC di Surabaya. Kami berencana membagikan kepada 500 keluarga di pertengahan April 2023. Bagi jemaat yang terbeban untuk berpartisipasi, silakan mengisi form di link berikut ini. Dalam link tersebut sudah dicantumkan daftar barang yang akan dibagikan. Info lebih lanjut silakan menghubungi nomor berikut ini. Shalom saudara semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena jumlah orang yang ingin bergabung dan bahkan mengambil komitmen menjadi pelayan di REC-GM semakin bertambah. Tapi kami tidak ingin Anda hanya hadir di dalam ibadah. Kami ingin Anda mengambil langkah selanjutnya menjadi jemaat di REC-GM dan bahkan menjadi pelayan atau pengurus di sana. Nah, untuk memastikan saudara bertumbuh dengan baik, maka kami mengadakan kelas katekisasi selama bulan Maret. Kelas ini berjudul Mengapa Saya Kristen? Dan di dalam kelas ini, saya akan mengajarkan 10 doktrin dasar yang merupakan keunikan kekristenan, dan saya juga akan mengajarkan betapa pentingnya Injil bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Kelas ini dikhususkan hanya bagi mereka yang sudah bergumul sungguh-sungguh mengambil komitmen untuk menjadi bagian, menjadi jemaat, pelayan atau pengurus di REC-GM. Dan kelas ini adalah kelas yang wajib untuk semua yang akan melayani dan menjadi pengurus di REC-GM. Jadi pastikan Bapak Ibu Sarah segera mendaftar di kelas ini. Mari belajar bersama-sama dan mari bertumbuh bersama-sama. Tuhan memberkati. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat. God bless you. See you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan dari slide yang sudah kita simak. Yang pertama berkaitan dengan bakti sosial. Sekali lagi saya mengajak kita bersama-sama turut berpartisipasi, turut mendukung acara ini. Kita akan memberikan 500 paket kepada masyarakat yang ada di sekitar gereja, baik yang ada di Nginden maupun di Kutisari, Darmo, dan Rekmer. Bapak Ibu bisa mengambil bagian ini melalui link yang sudah disediakan. Di sana ada beberapa barang yang Bapak Ibu bisa berikan. Di sana juga tersedia mungkin ada cara memberikan bantuan dana secara cash juga semua. Bisa dilihat melalui link yang sudah ada ini. Dibutuhkan kurang lebih 100 juta untuk 500 paket sembako yang akan kita bagikan pada pertengahan bulan April nanti. Oke, lalu yang keduanya adalah kita akan merayakan ibadah Jumat Agung Bapak Ibu dengan satu tema taat sampai akhir hayat. Nah, akan dilaksanakan pada tanggal 7 April pukul 10 di REC Kutisari. Jadi acara ini akan dipusatkan di REC Kutisari. Oleh sebab itu
Bapak Ibu bisa menyimak parkir dan lain sebagainya ada di info ini ya, atau bisa bertanya di kontak person yang sudah ada ini. Nah, rasanya tidak perlu mendaftar ya. Ya, enggak ada daftar, jadi langsung datang langsung begitu ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah seluruh pelayan yang ada di tempat ini, saya juga mengajak kita semua, mari kita bersama-sama mengikuti acara gathering ini supaya kita semakin erat satu dengan yang lain, chemistry kita semakin kuat dan kita semakin dipakai untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan. Ya, baik yang usher, pemain musik, singer, semuanya, operator yang ada di remaja juga sekolah minggu, kita akan bersama-sama mengikuti acara gathering ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan, kita akan berdoa bersama-sama, saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, juga untuk doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami memberikan rasa syukur kami kepada Engkau melalui persembahan ini. Biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati para pengurus di dalam mengelola persembahan supaya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, hamba-Mu menyerahkan semua umat-Mu yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan. Mari Engkau yang akan menolong mereka, Engkau yang akan melimpahkan kasih-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan dengan segala pergumulan yang ada. Pergumulan politik, ekonomi yang pada saat ini sedang terjadi bahkan menjelang tahun politik tahun depan. Kami memohon pertolongan Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan hikmat para menteri, presiden dan juga jajaran yang lain yang mendukung jalannya pemerintahan ini. Biarlah Tuhan, mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengerjakan tugas mereka dengan tanggung jawab untuk kemajuan bangsa ini. Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah Engkau juga yang akan menolong kami, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kami, untuk kami boleh mengembangkan setiap hal yang Tuhan percayakan sebagai warga negara yang baik. Kami boleh mendukung, kami boleh mengikuti setiap kebijakan-kebijakan pemerintah dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami mau menyerahkan untuk pemilihan penatua yang akan dilaksanakan sebentar lagi di bulan April. Mari Tuhan, Engkau juga yang akan menolong. Engkau memimpin para tim formatur yang sudah terbentuk, mereka yang akan mendiskusikan proses pemilihan ini, bila Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan gereja-Mu ini hanya ke dalam tangan kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita, kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Biarlah kita menjadi pelaku firman dan juga dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil bagi setiap orang yang kita temui. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa menyinari engkau dan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, memberikan kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Rahmat juga senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Kiranya Allah Roh Kudus yang dengan setia akan menolong dan menopang engkau, menyertai engkau, memberikan penghiburan dikala engkau susah, memberikan kekuatan dan hikmat dikala engkau lemah. Kiranya segala hal yang baik, yang manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagi engkau, mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali.
Terimalah berkat dari Allah Tritunggal itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Ambil waktu teduh, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak.